Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Arif Ismail dan mari kita lihat apakah berita dalam dan luar negara yang menarik sepanjang minggu ketiga Julai 2014 ini. Pada minggu ini dimulakan dengan Apple memulakan kerjasama bersama IBM dalam membawakan peranti mereka kepada pengguna perusahaan. Melalui kerjasama ini, IBM bakal menjual peranti daripada Apple iaitu iPhone dan iPad kepada pengguna perusahaan di samping menawarkan beberapa perkhidmatan khas daripada IBM. Microsoft pada minggu ini dilihat ingin menghentikan pengeluaran peranti berasaskan Android. Sebaliknya, menawarkan peranti berasaskan Windows Phone sebagai tawaran telefon berspesifikasi rendah daripada mereka. Di samping itu, pihak mereka telah memulakan pengenalan kemaskini Lumia Science kepada peranti Nokia Lumia dan sedia dimuat turun oleh pengguna Lumia 625 dan Lumia 925 terlebih dahulu. BlackBerry pada minggu ini telah mengumumkan BlackBerry Assistant iaitu jawapan kepada Siri dan Google Now. Fungsi ini membolehkan pengguna berinteraksi dengan peranti dan bakal diperkenalkan kepada pengguna BlackBerry 10 melalui kemaskini BlackBerry 10.3 Club. Google pada minggu ini telah mengemaskini beberapa perkhidmatan mereka seperti Google Plus yang mana tidak lagi terhad kepada penggunaan nama sebenar, sebaliknya membolehkan pengguna menggunakan apa jua nama pada laman sosial tersebut. Selain itu, Google turut memperkenalkan fungsi tukaran kepada Bitcoin pada enjin carian mereka selain membawakan permainan Ingress pada platform iOS. Xiaomi yang kini dalam persediaan untuk pelancaran Xiaomi Mi 4 pada minggu hadapan turut diserikan dengan kehadiran Huawei yang bakal memperkenalkan Honor X pada 22 Julai iaitu tarikh yang sama dengan pengumuman Xiaomi Mi 4. Bercakap mengenai Huawei, beberapa paparan skrin Huawei Emotion UI 3.0 telah tertiris pada minggu ini yang dilihat membawakan rekaan mendata padanya. Selain daripada paparan yang tertiris, gambar Nvidia Shield Tablet turut tertiris ke arena web iaitu sebuah tablet yang direka khusus untuk permainan. Pada arena web, CMS paling popular di dunia WordPress bakal memperkenalkan WordPress 4.0 pada bulan hadapan. Turut menghangatkan minggu ini apabila 100 laman web Israel telah digodam oleh penggodam tempatan atas bantahan terhadap serangan mereka ke atas Palestin pada saat ini. Pihak pembangun Raspberry Pi pada minggu ini telah mengumumkan kemaskini kepada model B mereka iaitu model B+. Kemaskini ini hadir dengan 4 port USB selain turut membawakan sokongan untuk microSD. MediaTek turut tidak ketinggalan memperkenalkan chip LTE 64-bit dengan sokongan paparan 2K melalui chip peperiksaan terbaru mereka iaitu MT6795. Dari arena peranti mudah alih, Oppo N1 Mini bakal dijual bermula minggu hadapan dengan harga RM1,398. Peranti ini dijana menggunakan chip peperiksaan Snapdragon 400, memori 2GB RAM, skrin 5 inci dan juga kamera boleh berputar 13 megapiksel seperti Oppo N1 sebelum ini. Selain itu, pihak LG turut mengumumkan LG G3 Beat yang membawakan spesifikasi pertengahan dan ditawarkan di beberapa buah negara Asia secara berperingkat bermula minggu ini. Arena teknologi tempatan minggu ini diserikan dengan Altel yang berkongsi mengenai perkhidmatan 4G LTE mereka yang bakal dilancarkan pada 18 Julai ini. Dari arena aplikasi, Facebook memperkenalkan aplikasi Mentions untuk pengguna dengan profil yang disahkan dalam usaha memudahkan mereka berinteraksi dengan pengguna umum. Dan akhir sekali, aplikasi Skype untuk Windows 8.1 dilihat membawakan kemaskini baru yang mana kini menyertakan sokongan panggilan berkumpulan secara bercuma. Di kesempatan ini, kami di Aman mengucapkan salam takziah atas keluarga penumpang pesawat nahas MH17. Saya Arif Ismail melaporkan mingguan untuk Aman.my.